Berikut hasil pertandingan Liga Champions. Grup F, tanggal 10 Desember 2021. Atalanta kalah dari Villarreal dengan skor 2-3. Dan Villarreal lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim 2021-2022. Dan berikut klasemen akhir babak penyisian Liga Champions musim 2021-2022. Dan berikut tim-tim yang maju ke babak 16 besar Liga Champions musim 2021-2022. Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atletico Madrid, Ajax Amsterdam, Sporting Lisbon, Real Madrid, Inter Milan, Bayern Munchen, Manchester United, Chelsea, Juventus, Benfica, Lille, Salzburg, dan Villarreal. Berikut daftar top scorer Liga Champions match ke-6. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya untuk berkembangnya channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.